Berkebun bunga mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan berbagi tips tentang cara pengembangbiakan bunga bromelia atau istilahnya nanas-nanasan. Ini yang sudah menjalar perlu dikembangbiakan. Ini kita siapkan pisau, terus media tanam ini yang di pot ini. Campuran antara tanah dan pupuk kandang. Untuk pupuk kandangnya yang sudah menjadi tanah, jangan pupuk kandang yang masih baru, karena masih baru bersifat panas. Ini contohnya bromelia yang mau kita kembangkan atau kita potong. Contohnya ini yang kita cari bromelia yang sudah ada akarnya. Contohnya ini bromelia yang ada akarnya, ini kita potong di sini. Contohnya kita potong. Ini yang sudah kita potong. Ini motongnya, akarnya harus ada, ini tunas. Dianakan itu ada akarnya, terus kita tinggal menanamnya. Itu caranya, kita lubangi media tanam. Terus yang kita potong tadi kita masukkan ke pot dan kita tanam pakai tanah. Inilah cara pengembangbiakan bunga bromelia atau nanas-nanasan. Setelah ini kita siram untuk pemupukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Semoga channel ini bermanfaat bagi bromelia mania dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ditunggu loh.